Swastiastu. Jos teman, kali ini kita kembali kumpulan kokoh dari Banjar yang Batu Kau, Desa Dangin Puri Klot dan Pasar Rimo Sekatrono Eko Darmasanti dari tahun 2016 sampai dengan 2024. Kita mulai saja dari tahun 2016 dengan tema kokoh Panco Mahabuto teman. Ini dia teman, karya kokoh di tahun 2016 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Oke, tiga karakter kokoh temannya. Ini size kokohnya semuanya besar-besar teman. Kita lihat itu kokoh yang merah yang di bawah temannya. Lidahnya keluar itu panjang sekali teman. Wih, menyeramkan nih. Benar-benar bagus sekali temannya. Dan dua karakter yang di atas ini pun juga pembuatannya pun bagus sekali temannya. Mengagumkan sekali nih. Karya kokoh di tahun 2016 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2017 dengan tema kokoh Catur Brata Penyepian teman. Oke, ini dia teman karya kokoh di tahun 2017 dari Banjar yang Batu Kau temannya. 5 karakter kokoh temannya. Wih, banyak sekali teman. Nah, ini karakter kokoh yang paling atas temannya mengerikan nih, dengan rambut yang panjang, lidah yang panjang juga temannya, dan wajah yang sangat menyeramkan sekali teman. Dan ini 4 karakter yang ada di bawahnya temannya, sepertinya ada seorang manusia yang direbut temannya. Wih, menyeramkan sekali teman. Dan juga pastinya ini bagus sekali teman. Dan ini juga gogonya dipajang sesaat sebelum gogonya diarak di malam pengerupukan. Benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Segahan Panco Warna teman. Dan ini dia teman karya gogoh di tahun 2018 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Wow, ini juga keren sekali temannya. 5 karakter gogoh teman. Nah, ini kita lihat temannya lebih dekat ya. Wih, bagus sekali temannya. Karakter kokohnya banyak-banyak semua nih. Kalau kita lihat temannya dari 2016 pun sampai 2018 ini hampir setiap tahunnya karakter kokohnya selalu banyak temannya. Benar-benar keren nih pastinya kokohnya teman. Lihat teman, di malam hari saja semakin menyeramkan dengan lidah yang panjang ya. Wih. Dan ini pada saat kokohnya diarak di malam pengerupukan temannya. Benar-benar bagus nih, kena pantulan cahaya lampu semakin keren. Benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2019 dengan tema kokoh Kata Tuaning Garu teman. Dan ini dia teman karya kokoh di tahun 2019 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Oke, 2 karakter kokoh di sini teman. Dan juga ini juga menyeramkan temannya teman, dengan lidah yang panjang sekali teman. Wajah kokohnya juga mengerikan sekali ya, mempunyai 6 tangan teman. Wih, menyeramkan sekali temannya. Dan ini satu karakter yang ada di bawahnya yang diinjak temannya. Juga ini pembuatannya bagus sekali teman, mengagumkan sekali. Dan ini di malam hari di Banjar yang Batu Kau temannya. Kita lihat di sana di dahinya itu ada lampunya temannya. Bagus sekali pokoknya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema kokoh Ngeronglak teman. Ini dia teman karya kokoh di tahun 2020 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Oke, 2 karakter yang size-nya besar dan juga tinggi teman. Wih, itu yang di belakang itu nenek-nenek itu sangat menyeramkan teman. Oke, kita lihat lebih dekat ya. Ini karakter yang di depan dan ini kita lihat teman, serem sekali teman. Wih, lidahnya cukup panjang teman, menyeramkan sekali ya. Dan pastinya ini keren kokohnya, benar-benar jos. Lanjut ke tahun 2022 dengan tema kokoh Sang Buto Wirose teman. Dan ini dia teman karya kokoh di tahun 2022 dari Banjar yang Batu Kau temannya. Wow, ini juga kokohnya size-nya besar teman, satu karakter tetapi bagus sekali dilihat dari pembuatan tapelnya keren, pembentukan badannya bagus dan juga pengecatannya rapi sekali teman ya. Luar biasa nih karya kokohnya, benar-benar jos. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema kokoh Satya Duta teman.
Nah ini dia temannya Karyo gue di tahun 2023 dari Banjar yang Batu Kau teman. Wih ini juga gogonya bagus sekali temannya teman. Ini kita lihat dulu dari gogoh karakter Garudanya temannya. Ini dia ya, dengan pembuatan tapel bagus, pembuatan sayap yang keren sekali, aksesoris yang digunakan juga banyak sekali temannya. Pengecatannya pun juga keren sekali teman. Dan ini kita lihat karakter manusianya temannya juga bagus sekali nih, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2024 dengan tema gogoh Merano Sang Buto Paksi Raja teman. Ini dia teman karya gogoh di tahun 2024 yang terbaru dari Banjar yang Batu Kau teman ya. Oke 5 karakter gogoh teman, kita lihat semuanya lebih dekat sebentar lagi satu persatu semua karakternya teman ya. Keren sekali nih teman. Nah ini kita lihat teman ya. Wow ini juga keren sekali pembuatan sayap itu loh teman, keren sekali ya. Lihat teman, ini detail tapelnya juga keren, aksesoris yang digunakan juga banyak teman ya. Kita lihat semuanya lebih dekat satu per satu teman ya. Ini gogohnya bagus sekali, arsiteknya dan pemuda dari Banjar yang Batu Kau sudah pasti sangat jago bikin gogoh teman ya. Dilihat dari karyanya sangat keren sekali. Dari teman-teman gogoh dari Banjar yang Batu Kau semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, matur suk semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.